Selamat datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil. Hari Perlawanan Pentas Tumpuan untuk melengkapkan aksi bola sepak Malaysia bagi musim 2023. Perlawanan akhir Piala Malaysia. Dua pasukan dengan 20 orang pemula yang akan beradu tenaga bagi memulakan ribut bola sepak di Stadium Keramat ini. Forestieri, ada dua pemain yang mengapitnya. Ada ruang untuk Forestieri yang dicap tuan. Oh, sepakan penalti yang terus diberikan oleh Lucas Warren. Seawal minit kelima permainan, Lucas Warren untuk musim 2023 ini ada 40 kad kuning yang dia berikan ataupun keluar dari poketnya, dan ada 4 penalti. Mencari jaringan ke-11 ya, dari Paxson mudah untuk jaringan pembuka tirai di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jaringan pada minit ke-6 selepas satu insiden kekasaran yang membabitkan Forestieri dan juga Safwan Mazlan. Dan Paxson terus menghantar kedudukan Suhaimi di kedudukan yang salah untuk jaringan pertama permainan. Terus melakukan antara ke depan, percaya untuk dipintas oleh Ivan Mahmud. Sentuhan pertama yang perlu untuk disudahkannya, namun ada sedikit sentuhan, dan kali ini tiada tiupan dari Lucas Warren. Oh, sepakan penalti sebenarnya. Selepas pembantu pengadil tambahan iaitu Fitri Maskun, seakan-akan melihat ada sentuhan yang berlaku terhadap Ivan Mahmud. Sasaran yang sudah pun diletakkan. Bidikan dari Ivan Mahmud, jaringan penyamaan. Untuk menghidupkan kembali suasana bagi penyokong Sang Penyu yang didiamkan seketika sebentar tadi, dan kini mereka seperti bernafas semula. Ivan Mahmud, yap, orang yang betul, orang yang tepat untuk mengambil sepakan penalti sebentar tadi. Dan yap, ini adalah jaringan yang ke-9 untuk Ivan Mahmud dalam kempen Piala Malaysia ini. Dan yap, kita boleh nampak satu sepakan kaki kiri, placing yang deras bawah daripada Ivan Mahmud, menewaskan Syian Azmi. Dan yap, saya rasa cukup terbuka sekarang ini. Keluar untuk Shane Lowry, tandukan kedua. Caparan diberikan oleh Suhaimi Hussein. Masih lagi dalam permainan sebelum tiupan whistle daripada Lucas Warren. Mana ini dalam perebutan 50-50 yang membabitkan penjaga gol. Ya, satu corner ke arah Papus dan ditanduk oleh Shane. Lepas Paxson, ada ruang yang cuba dicarinya. Arif Aiman di sebelah kanan dan percubaan terus diambil oleh Paxson. Kobinong dihidangkan oleh kedua pasukan sebenarnya untuk setakat ini. Melihat kepada peluang ini, Arif Aiman seperti biasa memulakan langkahnya. Taran atau percubaan yang terus dijelmakan oleh Mr. MVP untuk percubaan pertamanya, percubaan tepatnya pertama dari Arif Aiman. Sepakan terus, tangkapan kemas dari Suhaimi. Ya, walaupun on target, tetapi ya, bagi saya terlalu jauh sedikit untuk Forestieri membuat free kick yang selalu dia lakukan apabila ada peluang sebegitu. Tarang bijak untuk Arif Aiman, ada ruang di hadapannya, mencari ruang kedua. Arif Aiman hantar ke belakang dan peluang gagal diterjemahkan dalam bentuk jaringan. Haperty, anda punya satu tugas untuk menampannya ke dalam jaringan jaring gol. Dan lihat kepada reaksi kekecewaan. Paxson cari ruang di hadapannya dan batang terus dari Paxson.
Walaupun tidak tepat ke sasaran, namun ada sedikit sentuhan daripada pemain Terengganu memberikan sepakan sudut yang pertama dari separuh masa yang kedua ini. Ya, sekali lagi ya, Bersen mencari ruang yang dia suka membuat larian ke hadapan. Antaran bijak untuk Apeti, kawalan bijak, tolakkan ke dalam kawasan penalti. Syami Safari dengan satu percubaan. Walaupun peranannya hadir untuk memberikan impak di bahagian pertahanan menggantikan Kobinong, namun impak pertamanya adalah di bahagian serangan. Di hadapannya ada pemain dan tandukan yang cuba dilakukan oleh Evan Mahmud. Walaupun jangkaan saya tolakkan mudah diberikan kepada Nur Hakim Hasan, namun itu adalah keputusan yang diambil Azam Azmi. Antaran ke depan untuk Evan Mahmud, sentuh pertama. Oh, diselamatkan. Syihan Azmi tidak membenarkannya. Ya, cukup bijak larian Evan Mahmud dan juga hantaran daripada Nurilo. Dan tapanan pertama yang cukup baik memang untuk membuat percubaan terus, tetapi Syihan dengan cepat. Dari Hapakti, tandukan dari Fernandes. Oh, cantik! Impak seorang pemain gantian. Dan tiada siapa yang menyangka Feras Baharudin yang membezakan kedudukan. Loncakan tinggi. Satu hantaran cantik daripada Hebati dan Feras Baharudin menyempurnakan jaringan. Dan itu merupakan jaringan pertamanya dalam aksi saingan Piala Malaysia. Ya, inilah dikatakan pasukan yang matang, pemain-pemain yang berkualiti. Mereka akan mengambil peluang yang tidak banyak untuk mereka untuk menjaringkan gol. Dan Feras Baharudin membuat satu glancing header, hasil hantaran daripada Herberti yang cukup baik. Nik Syarif Asifi di sebelah kanan. Azam Azmi menghadirkan tekanan antara daripada Azam. Oh, percuba terus. Cuba untuk mengelirukan Syihan Azmi. Namun kepantasan, ketangkasan daripada Syihan untuk membacanya lebih awal. Betul, Azam Azmi berjaya mengadakan ruang untuk menerima bola dan cuba membuat crossing. Oleh Jordan Tazim dalam satu musim, Arif Aiman cuba untuk lepas. Peluang untuk Arif Aiman diselamatkan oleh Suami. Peluang kedua untuk Jordan Tazim. Hebati, satu lancungan juga diselamatkan oleh Suami Husin. Marah bahaya yang dicipta oleh Jordan Tazim. Ya, dengan kelajuan dan skill yang tinggi daripada Arif Aiman, berjaya menidakkan dua pemain pertahanan pasukan Terengganu dalam percubaan. Arif Aiman cuba untuk masuk. Oh, sepakan penalti. Aslok Aswaran menunjukkan ke arah titik yang menjadi kegemarannya pada malam ini. Sepakan penalti ketiga yang dihadiahkan oleh Aslok Aswaran. Ya, sekali lagi Arif Aiman menggunakan kepatasan dalam kawasan sempit, menolak bola jauh sedikit dan sekali lagi mencuit bola itu. Arif Aiman mencari jaringan kelima peribadinya dalam saingan Piala Malaysia. Jaringan yang akan melengkapkan kemenangan untuk Johor Darul Tazim. Arif Aiman Hanafi, Mr. MVP, dengan satu lagi tambahan jaringan. Pergerakannya yang memulakan segalanya untuk mendapatkan sepakan penalti ini. Dan akhirnya beliau menyudahkan apa yang beliau mulakan. Ya, kita ini yang membuatkan Arif Aiman mendapat sepakan penalti dan satu tendangan yang cukup tenang dan nampak Suhaimi Hussein jatuh di bahagian kanan dan Arif Aiman membuat placing di bahagian kiri pintu gol pasukan Terengganu. Jadi tamat tiupan whistle yang terakhir
dari Aslo Keswaran untuk menutup cerita di Stadium Nasional Bukit Jalil. Menjadi tambahan aksi di Stadium Nasional Bukit Jalil, Johor Darul Taksim 3, Terengganu 1. Dan kini penyerahan piala yang diberikan oleh Presiden Malaysia Football League. Untuk akan dibawa oleh Jori Ahmad kepada rakan-rakan ataupun rakan seangkatannya untuk satu lagi kejuaraan bagi Johor Darul Taksim. Kejuaraan buat kali keempat dalam saingan Piala Malaysia. Kemanisan yang terus dirasakan oleh barisan pemain untuk dominasi yang diteruskan oleh para pemain pada awal musim. Kejuaraan dalam saingan Piala Sultan Haji Amashah diteruskan dengan kejuaraan Piala FA dan juga saingan Liga Super buat kali ke-10 berturut-turut. Dan malam ini mereka meraihkan kejayaan Piala Malaysia buat kali kedua berturut-turut, dan ini merupakan kali keempat